aku adalah kucica hutan. Kucica hutan juga dikenal sebagai burung murai batu. Di habitat aslinya, aku cenderung memiliki hutan alam yang rapat atau hutan sekunder. Aku merupakan kelompok burung yang dikenal sangat kuat dalam mempertahankan wilayah. Memiliki suara kicauan yang bagus sehingga aku mendapat penghargaan terbaik atas kicauan yang sangat indah pada tahun 1947. Aku merupakan kelompok burung yang digemari di kalangan para pencinta kicauan karena aku memiliki suara atau spesifikasi kicauan yang sangat baik. Aku memiliki tubuh hampir seluruhnya hitam, kecuali bagian bawah badan berwarna merah cerah hingga jingga kusam, dan terdapat sedikit semburat biru di bagian kepala. Ekor panjangku ditegakkan dalam keadaan terkejut atau saat berkicau. Aku memiliki badan berukuran 14-17 cm. Untuk perbedaan jenis kelamin pada burung jantan dan betina, memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu bisa dilihat secara fisik. Untuk jantan memiliki bentuk tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan betina, dan untuk suara yang dihasilkan burung jantan jauh lebih keras dan bervariasi dibanding dengan betina. Aku dikenal sebagai burung yang memiliki mental pemberani dan mudah tersinggung. Jika aku mendengar kicauan atau melihat burung lain, keinginanku untuk bertempur akan tersulut. Dengan gagahnya, aku akan membusungkan dada, perut, dan mengangkat ekor untuk menunjukkan bahwa aku berkuasa. Selain temperamen, aku juga merupakan burung yang unik loh. Aku si hewan cantik berekor panjang, mampu menirukan kicauan burung lain yang aku dengar. Tidak hanya meniru, suaraku bahkan lebih lantang dan nyaring daripada kicauan burung yang kutirukan. Inilah mengapa pada setiap kompetisi, aku cenderung lebih unggul dibanding lawan. Meskipun habitat asliku adalah hutan dengan pepohonan yang tinggi, tetapi ketika menjadi hewan peliharaan, aku mudah beradaptasi dengan tempat tinggal baru. Tidak heran jika aku banyak diburu, karena selain suara dan nilai jualnya yang tinggi, aku juga bisa dijadikan hewan peliharaan yang jinak dan patuh.